bola kali ini buat mereka sangat baik. Oh, buat dan baca deh. Oh, gol! Dewa United untuk bisa menyamakan kedudukan. Dewa United 1, Persis Solo 1. Iya, tendangannya ataupun di eksekusi yang sangat berkelas, berkualitas dari Sringo-Ringo, mengingatkan pada gol dia di leg pertama di mana dia menentukan kemenangan 3-2 atas Dewa United. Juga gawang lagi-lagi kembali Riyandi yang dibawa oleh Sringo-Ringo. Kita lihat umpannya begitu terukur, tanpa penjagaan yang ketat dia mendapatkan ruang dan shooting langsung. Tendangan yang begitu deras, memang sulit sekali bolanya melintir dan mengecoh antisipasi dari Muhammad Riyandi. Yes. Ya, sebuah ledakan tadi dari kaki Nathanael Sringo-Ringo. Kali ini untuk Dewa United, akan coba diambil oleh Majid Osman. Angkat bola Majid, menuju Risto Mitrovski. Oh! Dewa United melalui tandukan kepala dari Risto Mitrovski. Mitrovski sebagai back tengah andalan, mampu diandalkan dalam memecah kebuntuan, dalam mempersulit lini pertahanan lawan ketika menghadapi bola-bola yang dilepaskan dari sepak pojok. Satu tandukan yang memang sulit dijangkau oleh kiper Syahrul Trisna Fadilah, mengarah ke berfokus ancang-ancang Karim Rossi. Lepaskan dan tenang saja Karim Rossi, mampu menggandakan keunggulan menuju sisi kanan bawah, dan Syahrul Trisna Fadilah tidak mampu menebak arah bola yang dilesakan oleh Karim Rossi. Kali ini Dewa United kuasai bola. Nathanael Sringo-Ringo berikan bola kepada Karim Rossi. Tembakan dilepaskan dan Karim Rossi mampu mendapatkan kepercayaan diri kembali. Selamat Karim Rossi. Lihat berawal dari serangan balik, Nathanael Sringo-Ringo berikan bola kepada Karim Rossi. Leluasa saja memang Karim Rossi. Cukup baik insting dari pemain yang sempat menimba ilmu bersama Stoke City ini. Crossing, ada Majid Osman. Masih boleh dikuasai oleh Majid Osman, diganggu oleh Fareza Sudin. Tendangan jarak jauh, Majid Osman mengejutkan. Sangat mengejutkan. Majid Osman, pemain kelahiran Inggris asal atau berpaspor Lebanon ini, mampu melepaskan sepakan yang terukur dari luar kotak penalti dan menggetarkan. Toha cukup kuat Majid Osman, tetapi bisa dicuri. Namun kembali ini, kembali kuasai bola Dewa United. Karim Rossi, kesempatan didapat dan 3-1. Bres dicetak oleh Karim Rossi. Paspor Swiss. Berdarah Maroko ini. Dan diawali oleh aksi Majid Osman. Menerima bola Karim Rossi. Coba kelabu Yohanes Kandaimo. Leluasa untuk lakukan sepakan. Kendati dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Mengincar tiang jauh. Karim Rossi mencetak gol ke-8 di musim ini. Sudah lakukan kali ini Majid Osman. Angkatan. Oh, Risto Mitrovski kali ini. Risto shooting, Risto Mitrovski, gol! Risto Mitrovski membuka keunggulan untuk Dewa. Dalam tayang ulang pemirsa, kita lihat kontrol satu kali dan boom, pressing yang terukur tidak mampu dihalau oleh Awan Seto Raharjo. Pemirsa, kita saksikan telah tercipta gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri memanfaatkan kerjasama dengan Karim Rossi. Debut di Liga Indonesia, kasta tertinggi, klub profesional pertamanya bagi Egy Maulana. Namun tentu menjadi sebuah sinyal bahaya, namun kesempatan Majid. Majid Osman, gol! Rate! Majid Osman mampu mencetak gol.
memanjakan dari Egy diselesaikan oleh Majed Osman dengan sangat ciamik. Egy satu dua dengan Majed, crossing lakukan, dan kali ini Karim Rossi tidak menyia-nyiakan kesempatan, membuat Dewa United mampu memperkecil keunggulan dari PSIS Semarang. Gagal kali ini Adi Satrio. Tentunya Karim Rossi setelah kedatangan pelatih Jan Ulde Rikering. Kita lihat bagaimana peluang yang didapatkan oleh bersiap-siap Risto Mitrevski. Ancang-ancang kali ini Risto Mitrevski lepaskan bola. Oh, cukup indah. Bagaimana eksekusi penalti dari Risto Mitrevski yang membuat Dewa United kali ini hanya lihat bagaimana ketenangan Risto Mitrevski mengelabui seorang Adi Satrio yang boleh dikatakan sudah mati langkah, tidak mampu menggapai bola yang ditempatkan Risto cukup tinggi. Osman, gol! Lazo Primo berikan semangatku. Sebuah gol yang sangat diiring dari seorang Majed Osman Sobi membawa keunggulan Dewa United menjadi 0-1 atas PSM Bandung. Iya, eksekusi yang dingin ya dari Osman mencetak gol. Osman masih berpasir di sektor kiri, sebuah umpan baik sekali, kita lihat. Oh, dan gol! Lazo! Luar biasa! Sebuah gol dari Ihsan Kurniawan. Memanfaatkan umpannya sangat baik dan akhirnya membawa keunggulan Dewa United sementara 1-2 atas PS Sleman Bidan. Setelah sebelumnya Ihsan gagal mencetak gol dari peluang yang bagus, kali ini terlihat Ihsan Kurniawan bisa mencetak gol ketika menerima umpan silang tadi dari flank sebelah kiri, melakukan diving header tadi untuk bisa menjebol gawang dari Ega Rizky. Ihsan Kurniawan, kita tunggu, itu dia crossing yang masuk ke dalam kotak penalti tinggi, dan dia bisa masuk di antara para pemain Sleman yang berada di tengah seperti Kevin Gomez dan juga ada Marco Sandi ya. Betul. Dan juga mencetak gol dengan diving header. Sangat baik ini dia umpan. Risto bersiap. Risto, gol! Lazo! Lagi-lagi sebuah eksekusi tendangan penalti yang dingin kali ini oleh Risto Mitrevski membawa keunggulan 1-3 Dewa ini atas tuan rumah PS Sleman. Luar biasa. Menangan depan mata Bidan. Ya, tidak mudah bagi seorang center back ya untuk bisa mencetak gol dari penalti, tapi Mitrevski bisa melakukan eksekusi yang sempurna mengandalkan power juga dari shooting yang tadi dia lepaskan. Dan sekaligus bisa juga mengecoh Ega Rizky, ini dia, pakai power dia, itu dia, pakai power. Tapi kita lihat akurat dan juga bisa mengecoh Ega Rizky, sehingga mengubah skor sementara menjadi 3-1 dan juga mencetak gol. Kali ini, ambil ancang-ancang, siap-siap kali ini pemirsa. Risto Mitrevski, gol! Dewa United mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Lakukan tugasnya dengan baik. Kali ini tendangannya meluncur deras ke pojok kiri bawah gawang yang dijaga oleh Muhammad Rido. Sangat baik, kita lihat. Oh, Majed! Dan kita lihat gol! Vertikal progresif pas tadi yang dilepas oleh Karim Rossi dan mampu menjadi asis untuk Majed Osman, pelan saja tanpa kesalahan. Kuning ya, rumah kick, umpan 1-2, rumah kick dan kecepatannya. Kita lihat pemirsa, Mengarah! Apa yang terjadi? Bunuh diri. Satu-satu pemirsa, salah antisipasi dari Yuwanto Beni tadi. Nanti kita akan cek lagi bagaimana tidak sigap dengan ketika pantulan bola mengarah ke gawang sendiri dan antisipasi yang salah dari Yuwanto Beni membuat bola akhirnya masuk. Akhirnya Dewa bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ya, inilah sepak bola ya. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang tidak terduga, termasuk bagaimana tadi Ramiro Matic sebenarnya mengirimkan umpan cutback ini, tapi dibelokkan arahnya oleh pemain belakang. Barito Aditya Dewa, kita lihat, dan ini ya, yang membuat terkena sebenarnya. Tapi dia kaget ini ya, karena bola melenting ini dia singgah tidak sempurna dalam melakukan antisipasi.
kalian pemirsa ya, tetap ada sentuhan. Serangan cepat kali ini inisiatif dari Risto Mitreski. Ada Majid Osman di sana. Umpan terobosan dari Mitreski. Mitreski! Gol! Gol, 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 gol. Wow! 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 Risto Mitreski. Intercept pertama. Berikan bola ke Majid Osman. Dan dia langsung mencari posisi lagi untuk bisa menerima bola. Kemudian berhasil mencetak gol. Sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Luar biasa pemain yang satu ini, Risto Mitreski. Ya, kita bisa melihat ketika dia intercept, dia memberikan bola kepada Majid Osman, dan Mitreski juga melakukan pergerakan tanpa bola yang begitu cepat untuk mencari ruang di area pertahanan dari Persib Bandung. Dan ketika dia mendapatkan ruang tersebut, dia tidak menunggu lama ya. Egi pada Majid Osman, tidak offside. Majid Osman, tenang saja dengan Majid Osman.